Saya ada beberapa kabar baik. Kabar baiknya, Mbak Relit sudah kembali. Hai, apa kabar? Hai Mbak Relit. Hai Bang Ilo. Jadi saya menghilang itu karena terbawa ke dunia cermin. Saya terbawa ke dunia cermin itu karena kelebihan menggunakan kekuatan. Ya, maafkan saya merepotkan. Tidak apa-apa Mbak Relit, tidak apa-apa. Dan kabar baik lainnya, bukan hanya Bingo yang mau bekerja sama dengan kita, namun beberapa kubu biru yang lain juga sudah menjadi baik ini dan mengikuti Bingo dan kita juga. Tapi sebagian kubu biru masih jahat dan masih menyekap teman-teman kita dan itu kabar buruknya ya. Baiklah. Dan kabar baiknya ada satu lagi, yaitu ada satu anggota kubu biru yang baru join ke kita dan dia tahu di mana tempat asal sepelape. Akhirnya saya hafal namanya ya. Tempat di mana teman-teman kita disekap. Oke, kita akan ke sana ya. Iya, Bang Ilo, kita akan ke sana dan menyelamatkan teman-teman kita. Ya, kita sudah sampai di tempat apa sepelape. Dan saya dan Mbak Relit masuk lewat pintu depan. Kalau para member Bibiru masuk dari pintu belakang ya untuk mengepung musuh yang menyekap teman-teman kita. Dan ternyata apa sepelape itu ini ya. Iya Bang Ilo, ini dia. Taman fantasi. Oh, keren keren keren. Eh, tunggu Barelit. Oh ya, maaf Bang Ilo. Kecepetan. Ini karena kekuatan energiku. Kita jadi lebih cepat lari dan lompatnya ini ya, Mbak Relit ya. Iya, keren Bang Ilo. Dan saya bawa ini dia. Kapak berenergi. Kapaknya ada energi listrik, ada energi panasnya, ada energi cahayanya, ada energi suara dan energi gerak ini. Wow. Keren, keren. Oke. Yuk. Kalau Mbak Relit bawa apa? Seperti biasa, saya bawa saman saya. Oh, oke, Mbak Relit. Oke. Saya duluan. Maaf, Bang Hilo. Kayaknya saya emang harus periksa duluan. Oke, Mbak Relit. Saya tunggu di belakang. Hati-hati, Mbak Relit. Ya. Tidak ada siapa-siapa, Mbak Hilo. Bang Hilo. Oh, oke. Oke, kita akan menyelamatkan semua teman-teman kita. Oke, saya hubungi para kubu biru. Halo, Bingo, Bingo. Kalian sudah di pintu belakang? Oh, sudah ya, sudah. Oke. Ayo. Sejauh ini tempatnya bagus sekali ya ini. Tapi inilah tempat teman-teman kita disekap. Oh, menurut perasaan energi saya, kita harus lewat sini nih. Oke. Lewat sini. Oke. Kita lihat apa yang ada di sana. Maaf, mungkin barelit. Iya, mungkin. Iya. Tidak ada apa-apa di sini ya. Tidak ada apa-apa. Yap, benar. Tidak ada apa-apa. Bang Ilo. Tiba-tiba badan saya kaku, tidak bisa bergerak ini. Hah? Yang benar Mbak Relit? Kenapa bisa gitu? Saya juga nggak tahu ini kenapa. Sepertinya hanya kaki saya yang tidak bisa bergerak, Bang Ilo. Oh, kalau yang lainnya masih bisa. Iya, Bang Ilo. Saya masih bisa tengok-tengok. Saya masih bisa pakai tangan saya. Dan saya masih bisa melakukan summon monster. Oh, tenang aja Mbak Relit. Saya akan gendong Mbak Relit. Nggak usah Bang Ilo, nggak apa-apa. Duluan, duluan aja. Nggak apa-apa Mbak Relit, kita bareng-bareng. Waduh, apa ini? Wah, apa ini? Oh, kenapa kita jadi begini? Oh, makhluk apa itu? Wah, hati-hati Bang Ilo. Iya Mbak Relit, iya. Oh, ya saya ini kekuatan energiku. Oh, nggak kena, nggak kena. Ya, makhluk apa itu? Dia bersembunyi nih.
Mbak Relit, Mbak Relit gak apa-apa. Iya, iya Bang Ilo. Gak apa-apa Bang Ilo. Baiklah, saya akan munculkan. Oh, itu saman Mbak Relit ya? Iya, samannya Mbak Relit itu. Tapi mereka kok gak menyerang? Oh, sepertinya jaraknya tidak cukup dekat dengan monster itu, Bang Ilo. Oh, baik-baik. Oh, ya, dia menciptakan ilusi gitu ya. Sini kau monster. Ini lah, jaraknya harus dekat ini. Dari dekat ini. Oke, Bang Ilo, saya bantuin lagi. Hei, ayo. Mungkin karena saya baru dari dunia cermin ya, jadi kekuatan saya belum pulih, makanya mereka tidak menyerang. Oh, tenang Mbak Relit, masih ada saya. Oh, dia kemana itu? Eh, sini kau. Oh, kemana itu? Oh, bumerang kapak. Untung kapaknya ada bumerangnya ya. Saya balik lagi. Sini. Oke, sekarang. Oh, iya. Apakah kena? Apakah kena dia? Sepertinya saya usahakan lagi. Kena Bang Ilo. Saya usahakan lagi. Summon. Mungkin mereka tidak menyerang kalau musuhnya terlalu tinggi ya. Ya, mungkin karena itu. Ini adalah troll ini. Para troll. Maaf ya, tadi serangan petir saya mengenai para troll. Oh, ilusi lagi, ilusi. Sekan. Ya. Oh, maaf. Apakah kena para troll? Oh, tidak, tidak. Jadi, maaf ini, jadi kena ini. Mbak Relit, udah bisa gerak. Belum Bang Ilo. Oh, iya. Oh, sangat susah ini melawan dia ini. Terus sambil loncat ini. Iya. Susah sekali ya. Susah sekali. Tidak mudah mengalahkan dia ini. Dia gampang menghindar. Terus pakai kekuatan energi yang lebih kuat ini. Baiklah. Terkena ini lagi. Dari tadi kita sudah coba kalahkan dia ini. Susah sekali ini. Baiklah. Saya akan gunakan kekuatan energi potensial. Ya. Asalkan ini. Ya. Keren Bang Ilo. Iya. Mbak Relit udah bisa gerak. Iya. Udah bisa Bang Ilo. Udah bisa gerak saya. Jadi maaf ya di skip ya. Dari tadi kita kewalahan ini menghadapi dia ini. Untung kekuatan energi saya udah terkumpul ya. Iya. Dan summonnya saya tadi tidak berfungsi ya. Bukan tidak berfungsi. Tidak menghadapi monster itu. Karena mungkin baru pulih kekuatannya atau karena monster itu terlalu jauh jaraknya dari para troll itu. Oh, begitu ya. Ya, saya mendeteksi energi teman-teman kita sudah mulai terasa ini. Mereka ada di istana itu. Oh, baiklah. Ayo Bang Ilo, kita ke sana. Ya, Mbak Relit memeriksa duluan ya. Oh, ya Bang Ilo, kita harus ke depan sini. Gimana pun juga harus nolong teman-teman kita. Yap, benar. Para kubu biru kalian di mana? Oh, mereka sedang menghadapi musuh lain ini ya. Oh, baiklah, aku mengandalkan kalian. Semoga berhasil. Ya, kata mereka tenang saja karena pasukan mereka ada banyak sekali ini. Baiklah, nanti kita harus tolongin teman-teman kita. Setelah itu kita bantu mereka. Oke. Baiklah. Kali ini ada monster apa ini? Benda apa lagi ini? Benda apa ini? Mereka menyerang kita ini. Mbak Relit, iya Bang Ilo.
Saya nggak bisa pakai kekuatan listrik dulu ini. Terlalu besar dampaknya ini. Mbak Relit mangsa mentrol lagi ya. Ya, Nomilo. Ada monster lagi nih. Monster apa nih kali ini? Kena, trollnya kena. Trollnya kena ya. Bagaimana cara lawannya ini? Maaf, Pak Relit. Ya, Pangilo. Saya geser sedikit. Diserang kita. Diserang kita. Waktunya ini ya. Maaf. Maaf, Pak Relit. Monster apa itu tadi ya? Mereka makhluk fantasi sepertinya. Ada satu lagi nih. Jangan diserang, jangan diserang. Mbak Relit, kenapa Mbak Relit? Hati-hati Mbak Relit. Saya kaku lagi Bang Ilo. Baiklah. Saya akan menyerang. Tapi saya masih bisa summon. Serang dia troll. Keren. Serang dia troll. Kalah troll lagi. Tenang Bang Ilo. Saya summon lagi. Maaf Mbak Relit. Akhirnya kalah juga ya. Ya. Benda apa lagi nih sekarang nih? Wah. Jangan-jangan nanti kena troll ya. Nanti kena troll ya. Saya harus gunakan melee attack. Serangan jarak dekat. Baik, Bang Ilo. Saya sudah mengerti sekarang. Sejak keluar dari dunia cermin, setiap saya mensamen saya jadi kaku. Benarkah, Mbak Relit? Wah. Baiklah. Tapi makasih Mbak Relit masih bantuin ya. Ya, tenang Bang Ilo. Saya masih bisa summon ini. Oke. Terima kasih. Kita akan serang ini. Apa ini ya? Aku tahu ini Bang Ilo. Ini namanya Ord. Ord ya. Peri yang menjadi jahat. Dari kisah dongeng Ord itu. Sini kau. Oke. Summon lagi. Itu tidak ada. Oke. Aku seperti mendengar sesuatu. Rencana aku akan segera berhasil untuk membangun pasukan paling menyeramkan. Wah, sepertinya itu suara penjahat itu. Iya, Bang Ilo. Wah, kita harus hati-hati ini. Hai, Bang Tutu. Kalian semua sudah nyampe sini? Ya, benar. Kita semua sudah mengalahkan musuh yang kita hadapi. Yang kita hadapi itu ada Kerberos sama Centaur. Makhluk hayalan juga ya. Saya tadi sama Mbak Relit menghadapi monster yang bisa bikin pandangan kabur jadi gak kelihatan. Sama ada makhluk-makhluk fiksi juga itu. Baiklah. Ya, apa kabar Mbak Relit? Ya, baik Bang Tutu, baik. Aku menyusun strategi rencana. Dan percayalah padaku. Kita harus berpencar sebentar. Mbak Relit dan kalian semua ngiter lewat belakang kastil ini. Dan aku akan lewat atas. Tapi saya khawatir sama Bang Ilo. Gak apa-apa Mbak Relit. Bang Tutu semuanya. Percaya sama saya. Oke Bang Ilo, hati-hati. Ya, baiklah. Saya akan gunakan energi potensial gravitasi untuk naik ke atas istana itu. Energi potensial gravitasi itu isi rumahnya ya. Tidak. Jangan berhenti dulu. Baiklah. Saya berhasil naik ke atas atap istana ini. Baiklah. Sekarang ada apa di bawah sana?